Kita di Bandung dan hari ini bersama Kang Emil kita senam bersama siapa Kang Emil? Warga-warga Jawa Barat, warga di Kota Bandung. Selamat datang untuk Pak Ganjar. Makasih Kang Emil tadi malam selalu kita senang hati menerima Mas Ganjar di sini. Tadi malam kita pelantikan Pemda Agama dipinjemin di Gedung Sate. Terima kasih. Dan hari ini kita diajak berkeringat sama masyarakat di Jawa Barat di Kota Bandung dan hari ini ramai. Mana suaranya mana ya? Dan hari ini kita akan ngasih bibit. Hari ini kita akan bicara sama masyarakat. Bibit keturunan apa bibit? Banyak. Pohon kehidupan. Dan nanti kita akan kampanye soal hidup bersih. Universitas tanyanya sama sama Kang Emil. Kang Emil dulu kuliahnya di mana ya satunya? Gajah Mada gitu. Ayo yang paling belakang. Sarwah ya Gajah. Namanya siapa Bu? Kang Emil kuliahnya dulu di Sarwah. Ya ditanya ngaran. Ngaran si gua sok ibu lahirakeun warga Bandung. Bu namanya siapa? Nama saya Ati. Ati-ati di jalan. Bang, jalan itu meninggalin Mas. Ati-ati. Ya. Ati aja. Oh. Berani di DJ. Ini kok namanya sama-sama istriku ya? Kan Kang Emil mah langsung aja dikasih. Di Pak Ganjar di mana Pak Ganjar? Oh, di Pak Ganjar. Di Cideui. Tuh, ya. Ibu. Kuasa Bandung ulah ngerakeun. Dari mana diturunkeun? Sok dari mana diturunkeun? Ganjar Pranowo. Leres Mas Ganjar, betul enggak? Tersopan tuh make bapak-bapak acan. Ada yang tahu singkatan apa? Gama. Lain alumni na, ulah nu ngajawab lain alumni na. Lain alumni na, warga Bandung. Sok. Kakak dia. Apa yang dia? Oh, telat, laminasi. Ya, itu ibu, mak. Ya, ibu, mak. Ya, yo. Keluarga alumni Gajah Mada. Weh, keren. Hadiahnya, keluarga. Ayah nu kurang, ayah nu kurang. Si ibu hijabnya, si galo baciduh, ya. Oh, Deddy Permadi kayaknya bener-bener ini orang sini ya. Ayo kan Deddy Permadi, Ati Mulyati. Oh, ini ajak tuh belajar. Jadi Siswadi. Ya. Oke, Kang. Empat ya, Kang? Empat aja. Empat. Baik, Pak. Kota. Semarang. Oke. Kendal. Cepat, yuk. Ayo cepat. Tegal. Pekalongan. Oh. Itu orang Tegal, Kang. Meskipun dalam tekanan tapi betul. Aduh, gila. Lima daerah di Jawa Barat. Tujuh deh. Tujuh. Itu. Oh, Jawa teh logan Sunda. Pitu apa pitu? Sehingga nama nyamar baju na wungkul. Asli Pak KTP, Pak. Coba bahasa Jawa. Dari mana? Sukendaru, sakit tekan. Otak. Tegal namanya enggak yang gitu. Sangat sekali. Ya, sama Tegal. Kan ngapa, Pak? Ngapa? Ya ngapa pe saya ulah gue. Ayo. Pitu, Jajal. Pitu daerah Jawa Barat. Satu. Daerah Jawa Barat, kotanya, ya. Kota kabupaten, ya, terserah. Cimahi, dua. Garut, Pengebejaan, dua. Tilu, Tasik, opat. Cianjur, Jateng Tahu, lima. Sukabumi, enam. Tembal, enam. Bandung, tujuh. Berbes. Soream. Soream. Ciamplas. Soream. Soream kan bukan nama kecamatan. Cibuleuit. Banja Engek nama kecamatan. Cibiru. Hah? Cibiru. Cibiru nama kecamatan kumaha. Kabupaten. Kabupaten. Satu lagi kabupaten. Ngapain pakai handphone? Itu lagi. Bekasi.
Cibiru, Soreang, Rancaikek, ke kecamatan Cirebon. Ya, Cirebon. Perum. Dah. Bapak Ibu, teman-teman, kata Kang Emil tadi betul. Nggak usah rebutan masker, tahu nggak? Ya. Jadi yang sehat nggak usah pakai masker, yang sakit wajib pakai masker. Ya. Kalau nak, ya banyak bu ya, tenang aja. Makanya nggak usah berebut, dan insya Allah semua pemerintah pusat daerah kayak kita bergerak, dan pemerintah siap, rumah sakitnya bagus-bagus, jaga kesehatan terus. Dan hari ini kita punya bibit apa nih, jeruk ya, bibit jeruk. Oke, kita kasih ke siapa Pak? Siapa yang mau bibit jeruk? Siapa yang mau bibit anak? Bapak Kang Acung. Oke, sini sini. Ini si Mak, Mak, Mak. Emil sama Ibu ya. Mak, Kak Payu, Mak. Mak, Kak Payu. Siapa, Mak? Oh iya iya. Ah. Ya 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 ya. Kalau motor kan ada yang manual, ini udah metik, enggak pakai gigi. Barangku ada lima. Benar-benar ya Lydia Kandow, hanya sah Lydia Kandow. Oke, gini-gini jangan langsung-langsung. Siapa yang anaknya lima? Oh iya. Sini, hadiah bu. Cucunya berapa? 14. Kirain 400. Boyong satu, ada bunyi. Aslinya orang mana bu? Tegal. Bisa ke Bandung dari tahun 67. Kita belum lahir, kita belum lahir. Ibu berkenan menerima bibit pohon ya, biar kita nggak banjir, biar kita bisa banyak oksigen. Oke, itu tanamannya apa itu ya? Apa itu? Manggis. Manggis. Ibu mau jeruk apa manggis? Jeruk apa manggis? Ibu suka jeruk atau manggis? Kalau ini jadi satu, bisa jeruk berbuah manggis. Manggis apa jeruk, Bu? Jeruk. Konsisten, Bu. Mudah-mudahan ditanam, Bu ya. Sehat terus, Bu ya. Gila, Jan. Pur balik gaya kancak dewek loh ya. Ngerti deh. Pur balik gaya pada. Jan, pada ban ya, Jan. Ketemu pur balik gaya. Bandung ya, ya oke, alhamdulillah Bu sehat ya Bu ya, ya 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 ya. Nami, Nami Saha, Nami Carogena suaminya. Rudi Hardiana. Oh betul, Rudi ya kebetulan. Ini pohon apa ini? Manggis, manggis. Manggis nggak apa-apa. Oh yang jeruk. Tuh, banyak kenanya aja. Karunya manggis disapirakeun. Hei, ada berita gembira. Kulit manggis ada ekstraknya. Manggis kulit. Ya sudah jeruk. Ya udah nggak apa-apa jeruk. Nggak apa-apa ini kasih. Oke. Dah. Siapa yang suaminya namanya Ganjar? Ada? 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 Kali. Oh ada. Bukan lah. Kali kalau di Sunda Ginanjar kali. Ya. Oh. Atau namanya Ginanjar ada? Ada. Siapa ya, ya. Yang nama anaknya Adi? Gampang emang. Adi ya. Ulangi, siapa yang punya anak namanya Asep? Ada. Nami putrana saha? Asep Ganjar. Namina, Namina saha? Kami anak nak? Asep Ganjar. Dapat dua tuh bang. Asep Ganjar. Asep Ganjar, Bu, suaminya namanya Rudi ya pasti ya? Pasti, enggak mungkin, pasti. Terserah pokoknya. Ya, pokoknya terserah. Johara. Oh iya, Johara. Pak ya, Bu. Bu, buruan cangkel, Ibu, yuk.
Biasa. Asep. Itu beneran ya Kang? Asep Ganjar. Namanya beneran. Asep, Asep itu di Sunda dari kata kasep, kira-kira begitu. Telat ya. Jadi Ganjar yang kasep. Udah? Oh, okay. Teman dari agama, maka apa produknya? Produknya Love. Utama di Indonesia. Kami minta membeli satu plastiknya khusus hari ini 10.000. Ada sampel juga yang bisa diicip-icip. Ya. Sekarang gratis. Emang biasanya berapa, Pak? Pinter juga nih, ada dua gubernur promosi lagi. Iya. Manfaat. Luar biasa. Gubernur peduli UKM. Bapak Ibu, teman-teman semuanya, terima sampai kasih. Sampai ketemu lagi. Jaga kesehatan, jaga lingkungan ya. Saling mendoakan. Hatur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.